Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam sesi lecture keempat falsafah politik pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan bicarakan tentang political obligations, tanggungjawab politik, iaitu persoalan kenapa rakyat perlu ada tanggungjawab terhadap negara. Tanggungjawab di sini membawa maksud perlu patuh kepada undang-undang negara, perlu taat dan patuh kepada pemerintahan sesebuah negara. Kenapa? Kalau kita nak fikirkan tentang perkara ini, kadang-kadang kita pun rasa pelik. Kenapa tiba-tiba sesuatu undang-undang yang tak ada kaitan dengan moral yang dibuat oleh sesebuah negara, tapi rakyat tiba-tiba kena ikut undang-undang tu? Apa rasional dia? Jadi para filosof dah bincangkan perkara ini dan mikirkan perkara ini dengan begitu dalam melalui dua teori yang besar. Ada lagi teori-teori lain, tapi yang dua ini yang besar, iaitu consent theory dan juga fair play theory. Jadi insyaAllah hari ini kita punya agenda ialah bincangkan consent theory dan juga fair play theory, dan sejauh mana praktikal kedua-dua teori ini dalam kehidupan politik setiap rakyat di negara-negara di dunia ini. InsyaAllah saya akan cuba bawakan contoh-contoh yang mudah supaya semua orang boleh faham. Dan kalau berkesempatan, kita akan telusuri apa yang telah saya dapat semalam, alhamdulillah, dalam pertemuan dengan Profesor Tariq Ramadan di Sheffield berkenaan dengan isu pluralisme. Dan sebab dia mengupas buku dia, The Quest for Meaning, Developing a Philosophy of Pluralism. Dan seterusnya, jika berkesempatan juga, yang saya rasa macam tak sempat, tapi kalau sempat kita buat, iaitu saya akan bentangkan kritikan saya terhadap satu artikel canggih manggih yang telah ditulis dan disebarkan di satu laman sesawang ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia, yang saya rasa artikel tersebut terlalu banyak masalah dari sudut logik, semantik dan epistemologi. Jadi kalau sempat kita akan telusuri yang tu, kalau tak sempat insyaAllah saya akan buat dalam sesi yang akan datang lah, ataupun saya akan tulis artikel untuk mengkritik artikel tersebut. Jadi insyaAllah sebelum kita mula, kita akan telusuri ayat Al-Quran dahulu, iaitu dari surah Ali Imran ayat 190. Akal dengan baik, liulil albab, yang gunakan akal, gunakan ilmu untuk berfikir dengan dengan baik, untuk membawa kebaikan kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada agamanya dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, iaitu yang dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sahabat sekalian, kita kena faham, kita kena perasan bahawa dalam ayat 191 Allah Subhanahu Wa Taala sebut tiga posisi, yang hanya tiga posisi inilah yang manusia boleh buat. Selain daripada tiga ini, manusia tak boleh buat. Dia di luar dimensi manusia. Tiga ini sahaja yang di dalam dimensi manusia.
Kita tidur, kita berbaring. Kita kita study, kita duduk. Kita bagi lecture, kita berdiri. Kalau benda yang ekstrim sikit, kita dive untuk tanduk bola masuk gol, itu kita berbaring. Jadi Allah SWT sebut dalam maksudnya ayat ini, disebabkan hanya tiga ini sahaja yang mampu dilakukan oleh manusia, maka Allah SWT sebut di sini, maka dalam setiap keadaan, orang itu dia mengingati Allah. Maka di situ, Allah SWT ingatkan di sini bahawa disebabkan kamu manusia ini, kamu kena acknowledge, kamu kena iktiraf Allah SWT sebagai pencipta kamu, sebagai yang menciptakan semua tanda-tanda yang kamu boleh berfikir ini, maka dalam setiap keadaan, hanya Allah yang kamu layak untuk syukuri, untuk kamu ingati, dan kemudian untuk kamu syukuri, untuk kamu kata subhanaka faqina adzabannar, sesungguhnya maha suci engkau yang engkau ciptakan semua ini, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Sahabat sekalian, apa essence ayat ini yang saya nak bawa pada malam ini ialah di mana kenapa kita belajar mengenai falsafah. Kerana dalam falsafah ini kita ada banyak line jalur pemikiran ahli-ahli falsafah. Tak kiralah daripada tradisi Islam, daripada tradisi Barat, daripada tradisi Jepun, Cina dan sebagainya. Saya sendiri saya suka membaca falsafah Cina dan juga Barat selain daripada ahli falsafah Islam seperti Ibn Rushd, Ibn Khaldun dan sebagainya. Disebabkan falsafah Cina yang banyak menekankan soal moral, dalam contohnya legalisme, Confuze, Laozi dan juga macam mana untuk mengemudi sesebuah negara, dan ini satu benda yang sangat foundation, yang sangat menarik untuk kita telusuri bersama dalam bidang falsafah politik. Jadi sahabat sekalian, jadi sahabat sekalian, insya-Allah disebabkan tadi kita dah tengok ayat 190 dan 191 surah Ali Imran, saya nak bawa sahabat sekalian kepada apa yang disebut oleh Ibn Rushd sebagai kalau seseorang itu memahami falsafah, maka dia akan memahami agama. Ibn Rushd dia pernah tulis satu tulisan yang agak taklah panjang sangat tapi panjang jugalah, yang bertajuk On the Harmony of Religion and Philosophy, yang ditulis oleh Ibn Rushd. Dia menceritakan bahawa bagaimana dengan memahami falsafah seseorang itu akan lebih memahami agama, provided kalau dia memahami dengan cara yang betul, dia berfikir dengan cara yang betul in the light of Quran dan juga Sunnah. Jadi dan dalam kita memahami agama, kita perlu memahami juga bahawa ada perkara-perkara dalam agama ini yang berkenaan dengan yang kita percaya, yang kadang-kadang tidak dapat dicapai oleh logik dan juga rasional seseorang manusia dalam kita membuat analisis. Dan ini insyaAllah saya akan terangkan lebih lanjut ketika saya bentangkan dapatan saya daripada pertemuan dengan Tariq Ramadan semalam. Tapi saya nak sebut dulu bahawa apa yang disebut oleh Blaise Pascal, seorang ahli fizik dan juga ahli falsafah, dia sebut bahawa the highest level of rationality is to acknowledge that there is limit to our rationality. Itu yang disebut oleh Blaise Pascal, bahawa kita kena memahami bahawa untuk mencapai rasional tertinggi manusia, kamu kena tahu bahawa dalam rasional manusia itu sendiri ada had yang kita tak mampu lebih daripada itu. Jadi ini yang kita nampak dalam agama, bukan sekadar agama Islam, malah semua agama, malah etis sekalipun. Jadi sahabat sekalian, insyaAllah kita akan teruskan dulu dengan agenda utama kita malam ini. Sekadar itu peringatan daripada ayat-ayat Allah SWT bahawa manusia ini nilainya pada berfikir. Dan sebab itu salah satu saranan Tariq Ramadan ialah falsafah perlu diajar di sekolah. Tapi yang ni saya akan bawa kepada sesi penerangan nanti. Baik, yang pertama, sebelum kita menelusuri konsen dan juga fair play teori, kita kena fikirkan dahulu persoalan yang sangat mudah. Kenapa undang-undang perlu dipatuhi? Kenapa negara buat undang-undang? Kenapa undang-undang perlu dipatuhi? Dan kalau undang-undang perlu dipatuhi, adakah negara yang kerajaannya bagus, rakyat perlu taat? Adakah negara yang kerajaannya buruk, rasuah, curi duit lembu dan sebagainya, rakyat perlu taat juga? Jadi perkara-perkara ini perlu kita persoalkan dan perlu kita
telusuri bersama. Jadi dalam undang-undang, baik, sekarang ni kita fikirkan tentang bagaimana undang-undang sebuah negara terbentuk. Ada yang mengatakan bahawa undang-undang sebuah negara terbentuk untuk kebaikan masyarakat ataupun rakyat negara itu sendiri. Sebagai contoh, saya bagi contoh mudah. Undang-undang yang melarang untuk merokok. Kita nak boleh nampak dengan jelas, merokok membahayakan kesihatan. Maknanya undang-undang melarang untuk merokok, jelas. Kita tahu bahawa ini mesti untuk jaga kesihatan rakyat. Baik untuk kesihatan rakyat kalau kita menghalang rakyat untuk merokok. Itu salah satu satu contoh yang kita boleh nampak. Rasionalnya undang-undang disebabkan undang-undang untuk kebaikan rakyat. Namun, kes yang berlaku di alam realiti, undang-undang bukan sekadar untuk kebaikan, kita boleh nampak undang-undang itu, yes, untuk kebaikan rakyat. Tak, ada juga undang-undang yang kita tak dapat fikir apa rasional tiba-tiba buat undang-undang ni. Sebagai contoh, di sekolah asrama, nak keluar asrama kena tuck in baju. Kan? Jadi, kita tak nampak apa rasional tuck in baju asrama ni. Adakah kalau tak tuck in keluar asrama, akan mati serta-merta. Kita tak nampak. Jadi, disebabkan ini kita perlu, kita tak boleh nak meletakkan satu kesimpulan bahawa undang-undang ini dibuat dan kita kena taat pada undang-undang. Kita taat kepada undang sebab mentaati undang-undang bermaksud kebaikan kepada diri kita. Nah, maknanya kita tak boleh nak buat kesimpulan macam tu. Sebab, adakah tak takin baju akan bawa keburukan bila keluar asrama? Tidak. Perkara ini telah mendatangkan, melahirkan teori seperti consent dan juga fair play teori yang cuba untuk menjelaskan kenapa tiba-tiba rakyat ada tanggungjawab untuk mentaati undang-undang, untuk mentaati dan mematuhi pemerintahan dalam sebuah negara. Jadi, hari ini yang pertama kita akan tengok consent theory. Yang minggu lepas kita dah tengok secara ringkas, secara sangat ringkas apa itu consent theory. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk dengan mendalam, dan fair play theory pun kita akan masuk dengan mendalam. Jadi insyaAllah saya akan cuba bawa analogi-analogi yang mudah difahami oleh sahabat-sahabat sekalian untuk kita menelusuri dan memahami apa itu consent theory dan juga fair play theory. Baik. Jadi, dalam consent theory, yang pertama kita kena faham, what do we mean by consent? Apa itu consent? Dan yang kedua, ada seorang filsuf yang merupakan proponent yang kuat kepada consent theory, iaitu John Locke. Dalam buku dia, The Second Treatise of Government. Jadi, sebab bila kita dah tahu apa itu consent, sekarang ni kita akan analyse Locke, hujah-hujah Locke dalam The Second Treatise of Government. Adakah hujah-hujah itu boleh dipakai, praktikal dan sebagainya. Dan, jadi sahabat sekalian, consent ini secara literal bermaksud redha, bermaksud merelakan diri kepada sesuatu. I consent to give you my handphone. Aku rela memberikan aku handphone, memberikan kamu handphone aku. Jadi, dalam consent theory ini, secara secara asas menyebut bahawa rakyat dia perlu patuh kepada satu-satu pemerintahan disebabkan dia sendiri dah rela dengan pemerintahan tersebut. Dia dah redha dengan pemerintahan tersebut. Jadi, bila tesis dalam consent theory menyebut sebegini, maka timbullah persoalan, bagaimana nak kata rakyat itu dah rela ataupun redha? Jadi, dan kemudian setakat mana rakyat menunjukkan bahawa rakyat itu rela? Adakah setiap masa rakyat itu rela? Dan seterusnya, adakah semua jenis kerajaan dan semua jenis pemerintah menunjuk dan rakyat di bawahnya rela dengan semua jenis pemerintahan yang ada di dunia ini? Adakah kerajaan yang bagus dengan kerajaan yang curi duit lembu, adakah rakyat rela dengan kedua-dua jenis kerajaan ini? Jadi, kedua-dua semua benda ini kita bincangkan dalam consent theory, dalam hujah-hujah John Locke, insyaAllah. Okey, seterusnya, dalam Second Treatise of Government, John Locke menyebut bahawa dengan menggunakan privilege ataupun apa-apa kemudahan yang ada dalam sesebuah negara, malah untuk menjadi penduduk sebuah negara sekalipun, menunjukkan bahawa seseorang itu telah menunjukkan consent kepada negara tersebut. Baik, sebelum itu, kita kena jelas bahawa ada dua jenis consent. Yang pertama, express consent. Express consent bermaksud kita
rela, kita merelakan dengan cara terang-terangan. Maksudnya kalau saya sebagai rakyat Malaysia, saya pergi berjumpa Perdana Menteri, wahai Perdana Menteri, sekarang Najib, wahai Najib, aku rela dengan kau menjadi Perdana Menteri aku. Maka aku rela untuk ikut undang-undang yang kerajaan kau tetapkan. Okey, itu ialah express consent. Tapi masalah yang ada sekarang di dunia realiti, express consent ialah sesuatu yang mustahil. Bukan mustahil, sesuatu yang tidak realistik. Tiba-tiba rakyat nak pi jumpa pemerintah beritahu kata kami reda dengan hang sebagai pemerintah kami. Gila ke apa? Jadi perkara yang sebegini tidak realistik. Maka dan Locke sendiri pun telah mengenal pasti bahawa disebabkan tak realistiknya perkara ini, maka kita masuk perbahasan kita pada satu consent, jenis consent yang lebih realistik, iaitu tacit consent. Tacit consent memberi maksud, tacit bermaksud sesuatu yang tak jelas, sesuatu yang bersifat tersembunyi, hazar, orang Arab kata. Jadi sesuatu yang bersifat secara tersembunyi ini, tacit consent ini menunjukkan bahawa rakyat itu dia konsen dengan kerajaan dia secara tersembunyi. Walaupun dia tak sebut, tapi sebenarnya dia telah reda dan rela dengan kerajaan dia walaupun secara tacit. Jadi hari ini kita akan tengok tacit consent ni macam mana, kita nak tengok sejauh mana orang itu dah konsen secara tacit lah. Jadi John Locke sebut, use privilege in one country or just being the residence itself shows that one have consented to the country. Maknanya menjadi seorang resident sesebuah negara sekalipun, seorang penduduk sebuah negara sekalipun, telah menjadikan seseorang itu consent terhadap pemerintahan di negara tersebut. Dan kemudian kemudian kita akan tengok dalam zaman klasikal falsafah-falsafah di falsafah Inggeris, zaman selepas zaman pencerahan, kita dapat tengok banyak ahli falsafah Inggeris telah muncul. Contohnya John Locke, Thomas Hobbes dan sebagainya. Jadi Thomas Hobbes pun ada sebut bahawa untuk menunjukkan consent, we have to express or by inference. Namun ini pandangan Hobbes yang sedikit kurang realistik, kerana dia sebut untuk consent, seorang itu kena ada express consent. Okey, itu selingan. Jadi seterusnya kita akan teruskan kepada apa yang disebut oleh John Locke sebagai consent. Baik, sekarang kita ada tiga keadaan yang disebut oleh Locke yang boleh menunjukkan seseorang itu dah menunjukkan tacit consent. Yang pertama, promise ataupun janji. Yang kedua, written contract ataupun kontrak bertulis. Yang ketiga, authorization ataupun pengakuan ataupun dalam bahasa Arab kita takrir terhadap sesuatu benda. Maknanya seseorang itu dia mengakui suatu benda bukan secara bertulis ataupun bersuara bercakap, tetapi dengan cara mendiamkan diri bila seseorang yang lain buat sesuatu. Jadi jadi secara definisinya Locke menyebut bahawa consent ini bermaksud a consenter giving rights to act within areas where only the consenter is normally free to act. Consenter, orang yang memberi consent ini, give rights, memberikan hak kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu tindakan. Contohnya rakyat memberikan hak kepada negara untuk menjalankan tindakan ke atasnya, untuk menjalankan tindakan untuk mengenakan undang-undang ke atas rakyat. Dan seterusnya, namun sahabat sekalian, kita kena tengok daripada tiga condition yang tadi ini, adakah tiga-tiga itu benar-benar menunjukkan consent? Sebab ada orang yang dia berjanji namun dia tak berniat pun nak berjanji, ataupun dia berjanji tapi dia sebenarnya dipaksa untuk berjanji. Sebagai contoh, kita dah tengok dalam sejarah terlalu banyak sultan-sultan dengan British, sultan dipaksa berjanji dengan British, kalau tidak turun tahta. Jadi benda ini, condition turun tahta ini, kita akan tengok dalam perbahasan consent theory juga nanti insyaAllah. Jadi sahabat sekalian, bila kita menyebut tiga keadaan ini, adakah ketiga-tiga ini merupakan konsen ataupun tidak, kita akan dapati bahawa hanya yang ketiga sahaja ialah yang menunjukkan seseorang itu telah konsen ataupun telah rela terhadap pemerintahan ke atasnya, iaitu authorization, promise dan juga written contract. Kita tidak boleh
kata bahawa semua promise dan written contract telah menunjukkan bahawa seseorang itu telah consent. Ada orang yang dipaksa, ada orang yang tidak berniat pun untuk buat kontrak dan sebagainya. Namun, tiba-tiba dia termasuk ke dalam sebuah janji. Disebabkan kita ada dua general condition. Baik, sekarang tadi kita dah sebut tiga perkara ini. Promise, written contract dan juga authorization. Kita tengok bahawa authorization sahaja yang merupakan consent yang sebenar-benarnya. Kenapa? Sebab kita ada two general condition yang dimaksudkan oleh A. John Simmons, seorang yang telah menulis paper tacit consent and political obligation ini. Dia menyebut bahawa ada dua condition yang perlu dipenuhi kalau hendak menjadikan sesuatu perbuatan itu sebagai consent. Iaitu yang pertama, intentionally and knowingly. Maksudnya orang itu ada niat dan dia tahu bahawa dia sekarang tengah memberi consent kepada orang lain. Dan yang kedua ialah voluntarily. Dia perlu memberikan consent dengan voluntary, dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Baik, jadi sahabat sekalian, selesai dengan apa yang kita tengok sebagai scope ataupun definisi terhadap consent. Sekarang ni kita akan masuk kepada sejauh mana consent itu boleh dikatakan consent dalam apa yang kita dah tengok daripada scope ataupun definisi tadi, dan adakah semua apa yang Locke sebut dalam Second Treatise of Government itu consistent, dan adakah dan apa kritikan-kritikan terhadap Locke yang akan kita lihat nanti. Baik, seterusnya saya bagi satu analogi mudah. Dalam sebuah mesyuarat, saya dah sebut dalam siri lepas, tapi kali ini saya nak sebut sekali lagi biar jelas. Dalam sebuah mesyuarat, katakan saya mempengerusikan satu mesyuarat. Dalam mesyuarat ini, saya cakap, kemudian orang ini cakap, benda dah habis mesyuarat ni. Baik, mesyuarat ini merupakan mesyuarat mingguan yang dilakukan pada setiap hari Selasa sebagai contoh. Kemudian waktu dah habis mesyuarat tu, saya sebagai pengurusi, saya buat pengumuman. Saya kata, baik, hari ini kita dah habis mesyuarat. Mesyuarat seterusnya kita akan adakan pada hari Rabu. Selalu kita buat hari Selasa, tapi minggu depan kita buat hari Rabu sebab hari Selasa saya nak tengok bola, contoh. Jadi, kemudian saya pun kata, ada bantahan? Saya tanya kepada semua ahli mesyuarat saya. Jadi, kemudian semua orang diam. Dalam 2-3 minit semua orang diam, tak ada bantahan. Maka saya pun kata, baik, sekarang ni disebabkan semua orang tak ada bantahan, maka kita akan bawa mesyuarat minggu depan ke hari Rabu, bukan hari Selasa. Jadi, adakah ini sudah cukup untuk mengatakan bahawa ahli-ahli mesyuarat itu telah memberikan consent ataupun kerelaan untuk menukar tarikh mesyuarat seperti biasa pada hari Selasa kepada minggu depan hari Rabu? Adakah ini cukup untuk mengatakan bahawa consent telah pun diperolehi daripada ahli-ahli mesyuarat? Baik, ini persoalan yang penting untuk kita persoalkan perkara seperti ini. Contoh, saya bagi contoh yang praktikal di Malaysia. Baik, sebagai contoh PPSMI, isu PPSMI. Bila PPSMI mahu dilaksanakan pada tahun 2003, cadangan PPSMI pada tahun 2002, dilaksanakan peringkat pertama pada tahun 2003. Waktu itu saya masih darjah 5, kecil lagi. Tak fikir lagi pasal konsen-konsen ni semua. Jadi, bila kerajaan hendak melaksanakan PPSMI pada sesi pertama pada 2003, kita dapat melihat bahawa mula-mula awal-awal pelaksanaan PPSMI ini kita tidak ada tentangan. Ataupun tentangan yang ada hanyalah sikit saja ataupun tidak ada impak yang besar terhadap polisi PPSMI yang akan dilakukan oleh kerajaan. Jadi, namun, adakah tentangan yang sedikit ini memberi maksud bahawa rakyat konsen untuk dijalankan PPSMI? Mungkin rakyat konsen kerana rakyat tidak tahu kerana PPSMI ini dilancarkan bukan di atas persetujuan parlimen mahupun kutipan suara daripada rakyat sendiri. Jadi, sesuatu yang kita sebut dalam pembahasan demokrasi yang lepas, bahawa ruang demokrasi yang luas, yang dibuka seluas-luasnya, ruang perdebatan dan juga perbincangan ilmiah yang bebas, akan memberi kesan kepada apa yang disebut oleh John Stuart Mill dalam Consideration of Representative Government. Sebagai Mill menyebut bahawa bila ruang perbincangan, perbahasan politik dibuka seluasnya kepada rakyat, akan
membawa satu kesan yang dinamakan improvement in the characteristics of the people. Bermaksud perwatakan ataupun rakyat, karakteristik rakyat itu sendiri akan meningkat dari sudut intelektual, dari sudut keyakinan dan sebagainya. Sebab rakyat diberi peluang untuk turut sama membincangkan isu-isu negara. Namun apa yang berlaku di Malaysia dalam isu PPSMI ialah rakyat tidak diberikan peluang untuk bersuara apakah hala tuju rakyat dalam isu PPSMI ketika ia mula-mula dilaksanakan. Saya kena sebut ayat ketika mula-mula dilaksanakan. Sebab rakyat memang bersuara pada tahun 2009 ketika 100,000 turun ke jalan raya untuk membantah PPSMI. Jadi, sahabat sekalian, selingan tu. Jadi, kita akan masuk semula kepada apa itu yang disebut sebagai tacit consent. Tadi kita dah bagi satu analogi. Analogi berkenaan satu mesyuarat yang saya pengerusikan. Mesyuarat yang saya assume, saya andaikan bahawa semua orang dah bagi consent bahawa mesyuarat kita akan ubah tarikh dan masa. Maka, adakah perkara ini kita boleh sebut sebagai consent? Baik, itu persoalannya. Sahabat sekalian, sekarang A. John Simmons dalam membahaskan perkara ini telah menggariskan tiga condition, tiga syarat untuk untuk menunjukkan bahawa berdiam diri itu benar-benar satu consent. Baik, yang pertama ialah aware. Bahawa semua ahli mesyuarat itu aware ataupun tahu bahawa memang dia diberikan kebebasan, dia diberikan ruang untuk menyatakan setuju ataupun tidak kepada satu-satu cadangan seorang ketua mesyuarat. Kalau dalam konteks ini mesyuarat. Yang kedua, period of dissent. Maknanya ahli mesyuarat itu diberikan ruang yang cukup ataupun jarak masa yang cukup untuk menyatakan ketidakpuasan hati ataupun tak bersetuju terhadap perkara tersebut. Ini tidak berlaku dalam isu PPSMI yang kalau saudara perasan dalam ketika mula-mula mahu dilaksanakan dahulu. Dan yang ketiga, point where no longer dissent is clear, is allowed, is clear. Maksudnya selain daripada semua ahli mesyuarat itu perlu jelas ruang masa yang diperuntukkan untuk tak setuju ataupun untuk menyatakan tak ketidakpuasan hati, ahli mesyuarat juga perlu diberikan ruang dan juga tanda yang jelas bahawa ruang untuk dia menyatakan ketidakpuasan hati itu dah tamat. Maksudnya bukan sekadar ruang ketidakpuasan hati perlu diberi, namun di mana point untuk tamat ruang ketidakpuasan hati itu perlu jelas. Ini yang disebut oleh A. John Simmons untuk mengenal pasti sama ada berdiam diri itu consent ataupun tidak. Baik. Yang namun dia tambah lagi dua yang merupakan additional condition, iaitu yang keempat, means of dissent reasonable and easy. Maksudnya cara untuk menyatakan ketidakpuasan hati itu mudah dan tidak membebankan orang yang terlibat dalam perbincangan tersebut ataupun dalam polisi tersebut untuk menyatakan dia consent atau tidak. Saya bagi contoh. Kalaulah orang itu, kalau dia nak nyatakan ketidakpuasan hati dalam mesyuarat saya ni, saya bagi syarat, okey, hang nak nyatakan ketidakpuasan hati, mudah saja. Hang makan mie dengan hidung. Makan mie guna hidung. Maknanya, benda ini susah. Susah untuk dilakukan dan mungkin mustahil untuk dilakukan. Jadi, siapa yang nak menyatakan ketidakpuasan hati, kalaulah cara untuk menyatakan ketidakpuasan hati itu susah. Jadi, dan yang kelima, syarat tambahan yang kedua, bermaksud syarat yang kelima yang digariskan oleh A. John Simmons ialah no harmful effect of dissent. Maksudnya, tidak ada kesan berbahaya kepada ahli mesyuarat kalaulah dia tak puas hati dengan cadangan sang ketua tadi. Maksudnya, kalaulah rakyat tak puas hati dengan apa yang dilakukan, rakyat tak akan kena ISA, sebagai contoh. Jadi, ataupun kalau rakyat tak puas hati, rakyat bersuara, rakyat tak akan kena tembak dengan water cannon dan juga tear gas. Jadi, maka benda ini menunjukkan bahawa tidak ada, yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahawa adanya harmful effect ataupun kesan-kesan bahaya daripada ketidakpuasan hati rakyat terhadap pemerintah. Jadi bermaksud, benda ini, kalaulah rakyat berdiam diri dengan keadaan semua lima-lima condition ini tidak dipenuhi, bermaksud kita tak boleh katakan rakyat sudah consent terhadap apa yang dibuat oleh kerajaan.
kalau pilihan raya tidak bersih, kalau pilihan raya banyak pengundi hantu, ada banyak mula-mula kata nak buat dakwah kekal, tapi tiba-tiba seminggu sebelum pilihan raya kata dakwah kekal yang menyusahkan dan sebagainya. Kemudian media yang tidak bebas, kemudian bila rakyat suarakan, rakyat ditembak dengan tear gas dan juga water cannon, maka ini tak boleh dikatakan konsen. Kalau tiba-tiba rakyat diam, sekarang ini rakyat diam, maka kita tak boleh kata ini konsen, sahabat-sahabat sekalian. Tak cukup 5 condition yang sebut oleh A. John Simmons ini untuk menyebut bahawa konsen dari sudut berdiam diri itu dah dipenuhi. Baik, seterusnya, disebabkan ada 5 keadaan ataupun condition ini, A. John Simmons sebut bahawa ini menunjukkan residence ataupun seorang itu bila dia tinggal di sebuah negara itu, kita tak boleh menyebut bahawa sebenarnya dia telah consent terhadap pemerintahan tersebut. Sebab dalam sebuah negara memang confirm 5 perkara ini tidak akan dipenuhi. Melainkan kalau ada ruang perbahasan dan juga perbincangan politik yang terbuka antara rakyat, pemerintah, antara parti pemerintah pembangkang dan juga dengan rakyat. Jadi jika tiada ruang seperti ini, rakyat berdiam diri tak bermaksud rakyat konsen. Baik, seterusnya sahabat sekalian, kita dah sebut tentang bagaimana Locke memahami konsen, bagaimana Locke menggariskan apa yang dikatakan sebagai konsen, dan seterusnya hari ini dan sekarang kita akan masuk kepada analisis terhadap apa yang telah disebut oleh Locke. Baik, sahabat sekalian, sekarang ini Locke pernah menyebut dalam The Second Treatise of Government, bila seseorang itu memberikan consent, bermaksud ditandai dengan seseorang itu, dia sebutlah made no expressions of it at all. Maksudnya bila rakyat berdiam diri, maka rakyat telah consent. Baik, sahabat sekalian, kita akan tengok benda ini. A. John Simmons, dia menyebut bahawa bila kita analisis apa yang disebut oleh Locke, ayat yang tadi ini yang saya bacakan tadi, bila Locke kata bahawa seseorang itu dia berdiam diri, maka dia dah consent terhadap pemerintahan negara tersebut. Baik, A. John Simmons, memang kita akui bahawa kalau kita baca sendiri Second Treatise of Government itu, Locke secara dasar, Locke membawa idea individualism, membawa idea liberal. Membawa idea liberal bermaksud setiap individu itu ada hak untuk bersuara, untuk menentukan di mana hala tuju sesebuah organisasi yang dia berada di dalamnya. Maksudnya dia kalau dalam negara, maka dia ada hak untuk menentukan, untuk bersuara apa yang salah dalam negara tersebut seperti yang dirasai oleh rakyat tersebut. Ini prinsip individualism dalam falsafah liberal barat seperti yang disebut oleh Locke, Rawls, Nozick dan sebagainya. Namun yang menjadi masalah sekarang sahabat sekalian, terutamanya di Malaysia, ada yang nak seronok tentang liberalism tapi tak faham apa itu liberalism. Ini pun masalah sahabat sekalian. Sebab sepanjang pembacaan saya dan juga bila saya dengar apa yang disebut oleh filosof-filosof seperti Prof. Tariq Ramadan sendiri, banyak nilai-nilai liberal dalam liberalisme yang dibawa oleh barat ini memang dibawa oleh Islam juga. Namun memang ada yang ditentang oleh Islam, namun bukan semua. Seperti yang telah saya bahaskan dalam forum Islam dan kapitalisme dulu. Jadi sahabat sekalian, bila kita hantam satu pandangan, satu falsafah liberalisme, seolah-olah kita katakan liberalisme ini 100% salah. Jadi sahabat sekalian, bersedialah untuk menerima kritikan daripada saya. Jadi sebab dalam liberalisme itu sendiri ada banyak cabang juga. Feminisme pun sama. Kita ada 4 cabang paling besar dalam feminisme. Kita ada liberal feminism, kita ada black feminism, kita ada radical feminism dan kita ada Marxist feminism. Jadi sahabat sekalian, ada banyak perkara dalam falsafah barat yang kita kena fahami sendiri dulu baru kita boleh komen. Yang mana tidak sesuai dengan Islam, kita tolak. Yang mana sesuai dengan Islam, kita ambil, kita akui bahawa ini memang ada juga dalam Islam. Ini juga salah satu yang benda yang saya dapat dalam perbincangan dengan wacana Tariq Ramadan semalam. Bila dia sebut falsafah Nietzsche, dia sebut falsafah Nietzsche bahawa apa benda, tak tahu, saya tak ingat dah. Saya kena buka nota saya balik. Jadi ada seorang perempuan tua bangun, tanya, kamu sebut tentang falsafah Nietzsche,
Tapi ada dalam falsafah Nietzsche yang menyebut bla 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 yang tidak selari dengan agama kamu sendiri. Jadi adakah kamu mau ikut Nietzsche juga? Maka apa yang jawab oleh Tarikh Ramadan ialah memang ada beberapa perkara dalam falsafah Nietzsche yang tidak sesuai dengan Islam, yang bercanggah dengan Islam. Namun ada banyak perkara selain daripada yang bercanggah dengan Islam itu yang memang Islam anjurkan. Jadi sahabat sekalian, inilah juga pendekatan yang kita kena ambil terhadap pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Maka saya tengok growing tendency to hentam secara keseluruhan semua pemikiran ini sebagai satu benda yang tidak sihat, yang menutup ruang wacana sihat dalam kalangan rakyat Malaysia, secara khusus dalam kalangan orang Islam lebih-lebih lagi. Sebab orang Islam ini yang patutnya ada pemikiran liberal, pemikiran kritis. Maaf, pemikiran liberal pula. Pemikiran kritis. Dan bukan sekadar kritis terhadap agama lain, kritis terhadap Islam sendiri. Sebagai contoh, kena selalu persoalkan, adakah Islam yang aku bawa ini betul? Adakah aku memilih Islam atas pilihan aku? Adakah aku memilih Islam ini, jalan ini jalan betul? Jadi selalu kita kena tanya soalan-soalan sebegini, sahabat sekalian. Sebab kita kena jadi, seperti yang disebut oleh Tarikh Ramadan, critically loyal. Maknanya kita kena setia dengan apa yang kita pegang, namun kita kena jadi critical terhadap apa yang kita pegang itu juga. Jadi, sebagai contoh, saya bagi contoh mudah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT sendiri cerita macam mana Nabi Ibrahim persoalkan Allah SWT, wahai Tuhan, bagaimana kamu hidupkan orang yang telah mati? Maka Allah SWT balas, adakah kamu tak percaya akan kekuasaan aku? Maka Nabi Ibrahim sendiri jawab kepada Allah SWT, bukan aku tak percaya, aku percaya. Tapi to gain peace in my heart, untuk mencapai ketenangan dan juga keamanan dalam hati Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Ibrahim ini. Jadi sahabat sekalian, baik, itu selingan. Seterusnya, kita analisis terhadap pemikiran Locke. Baik, jadi bila Locke secara dasar dalam The Second Treatise of Government menyebut tentang idea-idea Locke tentang individualism, liberal theories dan sebagainya. Namun bila Locke sendiri menyebut bahawa residence is the basis of showing tacit consent, residence itself is the basis of showing tacit consent. Jadi ini seolah-olah menunjukkan bahawa Locke telah melakukan percanggahan dengan ideanya sendiri, iaitu bila dia sebut bahawa seorang itu bergantung pada kemahuan individual dia sendiri. Tapi bila duduk dalam sebuah negara, consent dapat ditunjukkan walaupun dengan residence. Maka ini seolah-olah menunjukkan bahawa Locke telah bercanggah dengan idea dia sendiri. Adakah itu benar? Baik, sekarang kita akan tengok. Hannah Pitkin, ada seorang yang perlu kita ingat, nama dia Hannah Pitkin. Dia menyebut bahawa Locke secara kalau kita baca ayat Locke dalam Second Treatise itu sendiri, seolah-olah telah menyebut, telah mengatakan bahawa tacit consent ini sesuatu yang automatik. Seolah-olah seorang itu dia automatik akan memberikan consent kepada kerajaan yang dia duduki. Jadi adakah benar? Jadi kita perlu, bila kita dah ada satu conception bahawa Locke membawa idea ini, maka kita kena timbulkan satu persoalan yang penting, iaitu baik, kalau Locke benar-benar menyebut bahawa seseorang itu akan memberikan consent hanya semata-mata dengan tinggal di negara tersebut, maka dia telah beri consent terhadap kerajaan itu. Maka soalan yang paling penting untuk kita telusuri ialah, bagaimana kalau seseorang itu tinggal di sesebuah negara yang tidak adil, tirani, yang curi lembu dan sebagainya. Maka apa yang akan dibuat? Adakah ini menunjukkan consent terhadap pemerintahan itu secara keseluruhan? Maka hari ini kita akan telusuri bahawa sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Locke itu sendiri bukannya consent menjadi asas kepada semua jenis obligation. Tidak. Ini yang kita akan tengok bahawa sebenarnya apa yang dibawa oleh Locke ialah theory of hypothetical contract. Maksudnya kontrak ataupun perjanjian itu hanya akan berjalan kalau dia menepati beberapa hipotesis, beberapa pemboleh ubah yang kita akan telusuri selepas ini. Baik, sahabat sekalian, bila kita menyebut, Hannah Pitkin menyebut bahawa Locke
dia seolah-olah tak konsisten dalam idea dia. Dia bawa individualism, tapi seolah-olah idea consent dia mengatakan bahawa consent itu sesuatu yang automatic. Maka Locke tak konsisten. Maka ini bercanggah dengan rationality. Maka logik yang dibawa oleh Locke itu secara dasarnya, secara asas akan runtuh. Maka kita tengok bagaimana Locke membentuk idea dia. Baik, dalam falsafah, dalam apa-apa pemikiran, dalam logik dan sebagainya, kita ada sesuatu yang dinamakan sebagai deductive reasoning. Deductive reasoning ini bermaksud kita susun beberapa premis, kemudian kita buat satu kesimpulan ataupun beberapa kesimpulan. Kita ada intermediate conclusion, kita ada beberapa statement, kemudian kita ada intermediate conclusion, kemudian kita ada main conclusion. Main conclusion ialah conclusion yang paling besar, intermediate conclusion ialah conclusion yang kita dapat daripada beberapa premis yang awal. Kemudian kita buat satu intermediate conclusion, kemudian ada lagi premis-premis yang lain. Dari situ, gabung dengan intermediate conclusion, kita dapat main conclusion. Boleh faham? Baik. Jadi, kita deconstruct idea Locke sekarang. Kita tengok idea Locke ini, kita tengok satu persatu. Baik. Premis pertama Locke. Locke menyebut bahawa premis pertamanya, dia tak sebutlah premis pertama saya. Dia sebut dalam susunan idea Locke. Okey, dia sebut ialah, yang pertama, residence is a sign of giving consent. Maksudnya, duduk di sebuah negara adalah sign, adalah petanda bahawa seseorang itu telah memberi consent kepada pemerintah. Baik, itu premis pertama. Premis kedua yang dibawa oleh Locke ialah not somebody or the consenter is not obligated to bad government. Maknanya seseorang itu, dia tidak ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia akan terbatal kalaulah kerajaan memerintah dia itu kerajaan yang buruk dalam pemerintahan, kerajaan yang rasuah, yang cukai lembu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, premis ketiga Locke ialah consent is a ground to obligation. Maksudnya consent menjadi asas kepada tanggungjawab seseorang terhadap undang-undang negara tersebut. Baik, sekarang ini kita dapati ada dua istilah yang penting untuk kita fahami bersama di sini. Yang pertama ialah consent itu sendiri yang kita dah tengok tadi. Saya tak akan ulang definisi consent. Yang kedua, obligation. Maknanya ada dua konsep yang penting di sini, ialah consent dan juga obligation. Dalam premis ketiga Locke sebut bahawa consent is the ground to obligation. Maksudnya consent menjadi asas kepada obligation. Hannah Pitkin menyebut bahawa bila Locke sebut macam ni, maka Locke telah menjadi tak konsisten terhadap idea dia sendiri. Jadi dalam penulisan Hannah Pitkin, dia mahu menjaga konsistensi dalam idea Locke. Dia telah meninggalkan premis yang ketiga, iaitu consent is a ground to obligation. Maksudnya Hannah Pitkin memahami bahawa bila residence, bila premis pertama sebut residence is a basis of consent, lepas tu yang kedua, we are not obligated to bad government. Baik, kalau satu dan dua secara surface, secara permukaan, kita boleh nampak bahawa baik, premis satu dan premis dua memang konsisten. Bila datang premis tiga di permukaan, secara surface, kita boleh tengok bahawa oh, ini dah tak konsisten dah. Sebab premis satu sebut residence is as the basis of giving consent. Premis dua menyebut bahawa we are not obligated to bad government. Maka ini memang konsisten. Tapi yang ketiga ini, bila menyebut bahawa consent is a ground towards obligation, memang kita akan nampak sesuatu yang tidak konsisten. Ini yang disebut oleh Hannah Pitkin, yang dia meragui bahawa sama ada Locke itu idea-idea Locke konsisten ataupun tidak dalam consent ini. Namun sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita tengok analisis Hannah Pitkin ini, dia ada satu kecacatan dalam logik, iaitu analisis Hannah Pitkin ini sendiri ada kecacatan dalam logik yang dinamakan, baik, dalam logik dia ada banyak kecacatan dalam hujah, dia ada banyak flaw ataupun kecacatan lah, orang putih kata flaw. Jadi
yang kita dah faham, iaitu yang minggu lepas dalam demokrasi, yang saya sebut bahawa Lee thesis, thesis Lee Kuan Yew berkenaan demokrasi itu sendiri ialah mistaking correlation to be causation. Itu kecacatan hujah yang kita tengok dalam Lee thesis. Baik, hari ini kita tengok dalam hujah Hannah Pitkin, kecacatan hujah yang terdapat di sini ialah mistaking a necessary condition to be sufficient. Baik, jadi sekarang necessary condition bermaksud okay, saya kena terangkan dulu. Kita ada dua perkara. Okay, yang pertama ialah Hazman makan banyak. Okay, ni statement satu, Hazman makan banyak. Yang kedua, Hazman gemuk. Okay, ni ada dua statement lah, Hazman makan banyak dan juga Hazman gemuk. Jadi kita pun menyebut bahawa okay, Hazman gemuk disebabkan Hazman makan banyak. Jadi perkara ini kita boleh sebut bahawa mistaking a necessary condition to be sufficient disebabkan necessary condition bermaksud satu keadaan yang diperlukan untuk satu benda itu terjadi. Untuk kalau A diperlukan untuk menjadi B, maka A ialah a necessary condition for B. Sebagai contoh, Hazman makan, maka Hazman gemuk. Hazman makan is a necessary condition for Hazman gemuk. Namun, dia tak sufficient. Tak sufficient bermaksud, sesuatu keadaan itu, yes, dia memang menyebabkan satu keadaan lagi. Namun, keadaan A, keadaan yang pertama tadi, tidak menjadi sebab yang mutlak. Tidak menjadi absolute cause untuk B terjadi. Contohnya, Hazman makan banyak bukan merupakan penyebab yang mutlak kepada Hazman gemuk. Mungkin Hazman gemuk disebabkan benda lain. Jadi sahabat sekalian, disebabkan benda lain juga selain daripada makan banyak. Makan banyak merupakan penyebab, tapi bukan makan banyak semata-mata. Ada juga benda lain yang merupakan penyebab kepada Hazman menjadi gemuk. Baik, ini secara asas kita memahami macam mana kecacatan logik mistaking a necessary condition to be sufficient ini boleh terjadi. Baik, seterusnya, baik, kita dah tengok tadi Hannah Pitkin menyebut bahawa Locke tak konsisten dalam ketiga-tiga premis yang disebut dalam The Second Treatise of Government. Baik, bila Hannah Pitkin menyebut sebegini, saya dah sebut bahawa A. John Simmons sebut bahawa Hannah Pitkin punya analisis terhadap tulisan Locke telah melakukan satu kecacatan logik, iaitu mistaking a necessary condition to be sufficient. Kenapa? Bila Hannah Pitkin menyebut sebegitu, kita boleh sebut bahawa sebenarnya apa yang Locke maksudkan dalam The Second Treatise ialah consent might be necessary to create obligation, but it is not sufficient. Bermaksud consent itu sendiri merupakan satu penyebab untuk menyebabkan satu obligation terjadi, satu tanggungjawab terjadi. Namun dia bukannya satu necessary and satu sufficient condition untuk membawa kepada obligation itu sendiri. Maksudnya consent, yes, satu penyebab yang membawa kepada obligation, namun bukan consent semata-mata. Jadi sahabat sekalian, sebab itu daripada kecacatan logik ini kita boleh memahami bahawa sebenarnya kita memerlukan satu lagi premis tambahan untuk kita faham apa yang sebenarnya mahu disampaikan oleh Locke dalam Second Treatise, iaitu consent is necessary but not sufficient to create obligation. Baik, sahabat sekalian, saya bagi satu analogi mudah untuk lebih faham apa yang Locke sebut ini. Saya buat dua janji. Janji pertama ialah saya akan infakkan saya punya gaji bulanan kepada sebuah masjid sebanyak 10% setiap bulan. Itu janji pertama. Janji yang kedua yang saya buat ialah saya hari ini saya nak keluar ke pusat membeli belah, orang pertama yang saya akan jumpa saya akan tikam sampai mati. Itu janji, dua janji yang saya buat pada hari ini. Baik, kita dapat tahu bahawa saya hanya ada obligation untuk tepati janji yang pertama, bukan janji yang kedua. Sebab bukannya disebabkan janji yang pertama itu benar yang baik dan janji kedua itu benar yang buruk, tapi disebabkan moral obligation saya menunjukkan bahawa janji yang kedua itu, iaitu membunuh orang, akan terhalang disebabkan adanya moral obligation yang bind saya untuk tidak melakukan perkara tersebut. Jadi sekarang ini bila dah ada dua perkara yang bercanggah,
bila dalam premis log tadi kita 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 dapat dapati dua perkara yang yang berbeza, iaitu adakah kita nak ada obligation juga terhadap kerajaan yang baik. Yes, itu sudah tentu. Dan adakah kita juga ada obligation juga terhadap kerajaan yang curi lembu. Jadi dua perkara ini kita boleh fahami dengan satu premis tambahan tadi dan juga melalui analogi tadi, bahawa moral obligation itu sendiri akan menghalang kita daripada consent terhadap kerajaan yang mencuri lembu. Baik, sahabat sekalian, saya harap semua boleh dapat apa yang disebut oleh idea Mill dan juga apa yang disebut oleh Hannah Pitkin. Namun Hannah Pitkin ada kecacatan logik di situ. Baik, seterusnya, bila kita menyebut tentang tacit consent, maka kita perlu memahami antara signs of consent, itu yang pertama, iaitu tanda-tanda bahawa seseorang itu telah memberikan consent terhadap pemerintahan. Dan yang kedua, act which imply consent. Maksudnya, adakah seseorang itu telah membuat perbuatan-perbuatan yang imply consent. Maksudnya, dia menunjukkan consent secara tidak jelas, secara implication, bukan secara terus. Kalau signs of consent, tanda-tanda seseorang itu memberikan consent yang kita boleh nampak jelas. Namun implying consent menunjukkan bahawa seseorang itu menunjukkan consent namun dengan cara yang tidak jelas. Baik. Sekarang sahabat sekalian, kita akan lihat kepada signs of consent dan juga implying consent. Baik, signs of consent saya kira dah jelas, semua orang dah tahu. Walaupun dia berdiri, namun kalau dia ada signs of consent, kita boleh nampak, yes, terhadap yang dalam 5-5 keadaan yang digariskan oleh John Simmons tadi, John Simmons tadi, maksudnya memang seorang itu consent. Jadi sekarang ini kita nak lihat pada satu benda yang lebih dalam dalam consent teori ini, iaitu implying consent. Sejauh mana seorang itu boleh imply, adakah dia ada imply consent terhadap pemerintahan tersebut. Dia tak tunjukkan tanda-tanda dia consent, tapi adakah dia sebenarnya dia consent. Jadi sahabat sekalian, implying consent ini secara ringkas saya boleh katakan sebagai an attitude which lead him. Dia ada secara ringkas, dia ada tiga perkara yang kita boleh katakan sebagai seorang ini dah imply consent, iaitu an attitude which lead him to consent when the condition arose. Maksudnya kita tak tahu sama dia ada consent ataupun tidak, namun bila ada perkara yang berlaku, dia akan menunjukkan bahawa dia consent. Sebagai contoh, kalau kalau saya belajar di universiti, saya consent terhadap undang-undang universiti. Namun, saya tidak menunjukkan secara jelas bahawa saya dah consent kepada undang-undang itu. Namun, tapi kita tengok tadi, kalau implying consent, syarat yang pertama ialah kalau condition arose, menunjukkan bahawa saya akan pasti akan tunjukkan bahawa saya consent. Iaitu, kalau orang tanya saya, adakah kamu ikut undang-undang universiti? Ya, saya akan kata saya ikut. Jadi, ini yang pertama. Maknanya, kalau condition arose, kalau ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan dia kena tunjukkan bahawa dia consent, dia akan tunjukkan. Itu ialah salah satu syarat dalam implying consent. Baik, yang kedua, he must commit the act itself commit a person to consent. Maksudnya perbuatan itu sendiri membawa membawa implikasi bahawa seseorang pelajar, seseorang orang itu dah consent terhadap undang-undang ataupun terhadap pemerintahan tersebut. Sebagai contoh, seluar asrama tuck-in. Maksudnya menunjukkan bahawa dia jelas-jelas telah consent terhadap pemerintahan tersebut. Namun hal ini, sahabat sekalian, memang ada kekeliruan dalam kalangan filsuf sendiri pun. Contohnya seperti J.P. Plamenas, dia sendiri pun terkeliru. Apa benda ni implied consent dengan signs of consent? Sebab kita boleh tertukar, banyak kali kita boleh tertukar. Dan bila seseorang itu ikut undang-undang, kita boleh juga katakan bahawa sebenarnya dia sendiri tidak consent, dia sendiri tidak rela dalam mengikut undang-undang. Baik, ini ada dalam perbahasan seterusnya. Seterusnya, implying consent kita boleh katakan sebagai
the one which binds, where he would be bound if he is consented. Maksudnya, sesuatu undang-undang ataupun sesuatu keadaan yang mengikat seseorang, yang mengikat seseorang pada keadaan yang dia akan terikat kalaulah dia consent. Maksudnya dia rela, dia ada perbuatan menunjukkan bahawa dia rela terikat dengan sesuatu undang-undang dan sebagainya. Sekali lagi saya sebut bahawa memang ada kekeliruan yang banyak dalam perkara ini. Kalau adakah implying consent ini sama dengan signs of consent? Adakah signs of consent ini benar-benar menunjukkan consent? Jadi banyak kekeliruan. Contohnya saya boleh bagi tadi iaitu JP Plamenas. JP Plamenas sendiri dia menyebut bahawa seseorang itu disebabkan yang tiga syarat implying consent yang saya dah sebut tadi. Baik, sekarang ni JP Plamenas sebut bahawa entering political process such as election also shows that somebody has given consent to the system itself. Jadi menyertai pilihan raya, kita pergi mengundi itu sendiri menunjukkan bahawa kita dah consent terhadap sistem dalam negara kita sendiri. Baik, jadi persoalannya adakah benar-benar kita consent terhadap sistem itu sendiri? Sebab ramai orang yang pergi pilihan raya, pergi mengundi tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dia undi. PB pangkah. Sebab apa? Sebab dapat duit RM500 semalam, maka hari ini dia pangkah. Jadi perkara sebegini banyak berlaku. Jadi untuk mengatakan bahawa dia konsen ataupun tidak, itu sesuatu yang mengelirukan. Sekali lagi, baik. Maka dalam perbahasan implying consent yang kita dah tengok tadi, ada satu perkara lagi yang perlu dijawab, iaitu kalau seseorang itu buat benda-benda yang menepati syarat implying consent tadi, namun kalau sebenarnya dia tidak ada niat untuk consent, he neither intend to consent ataupun he neither intend to consent ataupun dia dia memang sebenarnya tak mau consent pun, tapi buat benda yang nampak macam consent padahal niatnya lain. Jadi banyak perkara yang masih lagi menjadi perbahasan dalam kalangan consent theory pada hari ini. Baik, tamat perbahasan consent theory. Jadi sekarang ini untuk meneruskan, kita akan teruskan dengan fair play obligation. Tapi sebelum tu tak apa-apa. Mula-mula nak pergi minum ayam, tapi tak apalah, kita teruskan dulu. Baik. Sekarang ini selepas kita dah melihat fair play obligation, saya rasa saya kena pergi minum ayam dululah. Tunggu sebentar, dalam satu kurang pada satu minit insya-Allah saya pergi dapur ambil ayam. Okey? Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Jeng jeng jeng, anda bertemu saya kembali dalam rancangan Falsafah Politik 101. Sedap lah yang kosong. Baik. Seterusnya,
Kita dah telusuri tentang consent theory. Sekarang ini kita akan masuk pada fair play theory ataupun fair play obligation. Baik, idea asas dalam fair play obligation ini, sahabat sekalian, untuk menjawab persoalan yang besar yang saya kemukakan pada awal-awal perbincangan tadi, iaitu kenapa sesebuah undang-undang itu perlu ditaati, perlu dipatuhi oleh rakyat. Kenapa bila negara keluarkan undang-undang, rakyat kena patuhi walaupun undang-undang itu sendiri tak menunjukkan bahawa kalau ikut undang-undang akan bawa kebaikan kepada rakyat. Contoh yang saya bagi, kalaulah undang-undang itu melarang untuk merokok, kita nampak memang merokok tak baik untuk kesihatan, maka memang logik untuk kita ikut undang-undang sebab ikut undang-undang ini akan memberi kebaikan kepada kesihatan. Namun kalaulah undang-undang macam keluar macam di sekolah asrama, keluar asrama kena takin baju, kita tak nampak apa kebaikan kalau kita ikut undang-undang ini. Tapi kenapa? Ada kenapa dan apa sebenarnya yang telah membentuk idea bahawa rakyat ada tanggungjawab untuk ikut undang-undang? Kenapa? Inilah soalan besar yang ditanya, yang dipersoalkan oleh para filsuf. Dan salah satu teori untuk menjawab soalan ini, selain daripada consent theory tadi, yang kedua ialah fair play theory, iaitu fair play obligation. Satu lagi teori yang besar, namun saya rasa kurang kompleks berbanding dengan consent theory. Consent theory, banyak perbahasan. Macam mana consent, adakah kalau taksi consent, adakah dia buat ni menunjukkan betul-betul dia consent. Jadi setakat mana kalau dia buat macam ni, dia consent. Itu kita dah habis berbahasan ya. Dan masih ada lagi kekeliruan dalam kalangan filsuf sendiri yang benda ini berterusan. Perbincangan ini berterusan. Jadi sekarang ni kita ada fair play obligation, sahabat sekalian. Baik, fair play obligation ini, idea asas dia satu saja. Idea dia paling asas ialah seseorang itu, dia ada tanggungjawab untuk ikut undang-undang, untuk patuhi undang-undang, disebabkan dia dah menerima benefit, dia dah menerima manfaat daripada pemerintahan negara tersebut. Maksudnya, bila negara itu contohnya memberi buat jalan, contohnya bila negara, bila kerajaan buat jalan, dia boleh menggunakan manfaat jalan raya tersebut, maka disebabkan itu ada tanggungjawab untuk rakyat itu patuh kepada undang-undang yang dijalankan oleh kerajaan tersebut. Baik, jadi sekarang ni kita akan tengok betulkah benda ni boleh jadi, betulkah fair play teori ni boleh membentuk satu tesis yang baik. Baik, jadi the main claim yang saya dah sebut tadi, tesis utama dalam fair play teori ni ialah hang dapat benda yang baik daripada kerajaan, maka hang kena patuh undang-undang kerajaan tu. Okey, itu yang paling paling mudah untuk difahami fair play teori ini. Jadi, dalam fair play teori ini, kita akan memperbahaskan adakah transfer of rights itu berlaku. Baik, untuk memahami transfer of rights, saya nak perkenalkan sahabat sekalian kepada satu benda, satu konsep yang sangat penting dalam falsafah politik ini, iaitu Hoffeldian incident. Hoffeldian incident, Hoffel, H-O-H-F-E-L-D, Hoffeldian incident. Maksudnya, keadaan-keadaan Hoffeldian. Teori konsep ini telah diformulasikan oleh seorang lawyer yang bernama Wesley Hoffel. Sebab tu ambil nama dia, Hoffeldian incident. Baik, Hoffeldian incident ini, idea dia ialah keadaan sesebuah masyarakat ini. Okey, keadaan sebuah masyarakat ini ada empat benda. Dalam sebuah masyarakat ada empat benda, ada empat konsep. Yang pertama, power, kuasa. Yang kedua, claim. Ya, claim, C-L-A-I-M. Claim, right. Claim. Yang ketiga, immunity. Cucuk, yang macam cucuk-cucuk, immunity, immunization tu. Tapi bukan immunity itu. Immunity ini kekebalan. Macam kekebalan raja-raja. Baik. Yang seterusnya ialah liberty ataupun freedom. Baik. Jadi, apa yang perlu kita tahu di sini ialah apakah pasangan kepada semua empat-empat konsep ini. Contohnya, bila saya ada power, maka orang lain ada liability. Itu kita kena ingat. Bila saya ada power, orang lain ada liability. Bermaksud saya ada kuasa, maksudnya saya boleh saya boleh memberi arahan kepada seseorang yang lain. Jadi orang itu ada liability disebabkan dia kena ikut apa yang telah diarahkan oleh saya.
Jadi yang kedua, kalau seorang itu ada claim, maka orang yang lain ada duty. Kalau saya ada claim, orang lain ada duty. Contoh, saya ada claim ke atas royalty minyak saya. Maksudnya, Kelantan ada claim terhadap royalty minyak yang sepatutnya dia dapat. Dan dan disebabkan ini, kerajaan persekutuan ada duty. Sepatutnya ada duty untuk memberikan royalty minyak kepada kerajaan negeri Kelantan. Baik, ini contoh yang praktikal. Yang ketiga, kalau seseorang itu ada immunity, bermaksud orang yang lain ada disability. Sebagai contoh, kalau raja-raja ada immunity sekian-sekian-sekian, maksudnya orang yang ada kuasa politik, tidak orang yang ada kuasa politik dalam negara itu, contohnya Malaysia, ada disability, bermaksud tidak ada kuasa untuk sekian-sekian-sekian kepada raja-raja. Disebabkan raja-raja ada immunity terhadap sekian-sekian-sekian. Baik, yang keempat dan yang terakhir ialah liberty. Kalau seorang itu ada liberty, bermaksud orang lain ada no claim. Jadi bermaksud kalau saya ada liberty untuk duduk di atas kerusi. Baik, ada satu kerusi, adakah saya bebas duduk atas kerusi itu? Adakah saya ada hak, ada liberty untuk duduk di atas kerusi itu? Kalau saya tidak ada liberty, bermaksud orang lain ada claim ke atas saya. Maknanya, kalau saya bebas duduk atas kerusi ini, orang lain no claim. Maksudnya, kalau saya duduk, saya kata saya bebas duduk atas kerusi ini, orang lain tak ada hak untuk mengatakan bahawa saya tidak ada hak untuk duduk di atas kerusi ini. Boleh faham? Baik. Itu yang paling asas untuk difahami sebelum saya cerita tentang transfer of rights dalam fair play obligation. Baik, seterusnya, fair play obligation, kita masuk kepada topik utama kita pada malam ini, iaitu fair play obligation. Baik, secara dasarnya, bila seseorang itu, dia menerima sesuatu benefit daripada, contohnya, daripada kerajaan yang berkuasa. Yang saya bagi contoh tadi, kerajaan buat jalan, kita guna jalan, kita dapatkan manfaat daripada jalan raya itu, maka disebabkan itu, fair play teoris menyebut bahawa itu telah membentuk tanggungjawab kita untuk mentaati pemerintahan itu. Jadi adakah ini benar? Maka yang saya sebut tadi, transfer of rights berlaku. Fair play teoris menyebut bahawa transfer of rights berlaku. Yang pertama, rakyat ada hak untuk dapatkan jalan raya daripada kerajaan. Dan disebabkan rakyat menggunakan jalan raya itu, mendapatkan manfaat daripada jalan raya yang disediakan oleh kerajaan, maka hak ini transfer kepada kerajaan, dan kerajaan pula ada hak untuk ditaati oleh rakyat. Itu dia. Itu maksud transfer of right dalam idea fair play obligation ini. Okay? Jadi ini konsep asas fair play obligation sebelum kita masuk kepada perbahasan. Baik. Seterusnya, bila fair play obligation teoris dah sebut sebegini, contohnya John Rawls dia pernah menyebutlah sikit-sikit tentang fair play obligation. Dia sebut tentang mutually beneficial and just scheme of social cooperation, menyebabkan orang itu ada tanggungjawab untuk mentaati undang-undang negara itu. John Rawls dalam The Two Foundations of Justice, tulisan John Rawls. Baik, seterusnya saya nak sebut tentang Robert Nozick. Robert Nozick salah seorang filsuf. Dia menyebut bahawa dia mempersoalkan fair play obligations. Apa yang dia persoalkan ialah, okay, kalaulah kamu mengatakan bahawa rakyat menerima benefit daripada kerajaan menjadi asas kepada tanggungjawab rakyat untuk mentaati kerajaan itu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan, maka kita tengok kepada asas penghujahan ini. Asas hujahan ini menyebut bahawa kalau seorang itu dapat kebaikan, maka dia punya duty adalah untuk memberikan semula kebaikan, is to reciprocate, memberikan semula kebaikan kepada yang telah memberi kebaikan kepada dia. Maksudnya, adakah hang dapat RM500, hang kena pangkah dacing, sebagai contoh. Jadi ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Nozick. Nozick bagi contoh, iaitu kalaulah ada orang saja-saja mai buah dalam saya punya mailbox satu buku yang best secara free, kat buku tu pun tulis free kan. Jadi adakah saya ada duty untuk buat baik balik kat orang tu kan? Dan juga kalaulah majlis pembandaran hantar orang untuk sapu jalan raya, adakah dan jalan raya ni jalan raya yang saya guna,
maka adakah saya ada duty untuk buat baik kepada tukang sapu majlis pembandaran tu disebabkan dia dah sapu jalan raya tu? Maka ini persoalan yang berbahaya yang disebut oleh Nozick berkenaan perkara ini. Kan, kalaulah benar-benar sebegini menjadi asas ataupun dasar kepada obligation kita kepada orang yang buat baik kepada kita, mampu ya. Kan, semua benda yang orang bagi kita, kita kena reciprocate. Maka inilah yang menjadi asas kepada perbahasan ini. Baik, bila Nozick timbulkan persoalan ini, maka fair play theorist menjawab. Fair play theorist menjawab bahawa bukan semua perkara yang orang buat baik kat kita, kita kena reciprocate. Bukan semua. Apa yang disebut oleh fair play theorist ialah hanya ada tiga perkara sahaja, yang hanya perkara yang mendapati tiga keadaan ini sahaja yang kita kena reciprocate, iaitu yang menimbulkan tanggungjawab ataupun obligation of reciprocation, yang kita kena yang akan menimbulkan duty untuk kita taat kepada pemerintahan itu. Sebagai contoh, yang pertama, perkara itu mesti berpaksikan cooperative enterprise. Cooperative enterprise ini bermaksud, sahabat sekalian, cooperative enterprise ini ialah ini dah. Cooperative enterprise ini ialah kebaikan tersebut mestilah dilaksanakan oleh satu golongan ataupun satu kumpulan secara kolektif, secara kooperatif. Maksudnya, kebaikan tersebut dia diberi oleh kerajaan. Bila dia diberi oleh kerajaan, dia bukan diberi oleh individu. Maknanya, disebabkan dia diberi oleh satu institusi yang namanya Kerajaan Malaysia, jadi menimbulkan tanggungjawab untuk kita taat kepada pemerintahan Kerajaan Malaysia. Jadi itu yang dijawab oleh itu salah satu keadaan yang disebut oleh fair play theorist. Apakah jenis kebaikan ataupun manfaat yang menimbulkan obligation? Salah satunya ialah cooperative enterprise. Kebaikan itu disediakan secara kolektif, disediakan oleh institusi yang menyediakan itu, bukan individu. Kalau individu, yes, kita tidak ada obligation untuk kita reciprocate. Macam yang disebut oleh Nozick, Nozick kata kalau ada orang bagi buku free kat kita, adakah kita nak kena reciprocate kat dia? Dekat sini ada banyak dapat Bible free. Dekat Malaysia orang kata dapat Bible free, kristianisasi. Sungguh. Jadi sahabat sekalian, bila kita sebut tentang cooperative enterprise ini salah satu yang disebut oleh fair play theorist. Baik. Kerja kita sekarang ialah untuk menimbang adakah cooperative enterprise ini benar-benar berdasarkan sound reasoning ataupun logiknya benar-benar tidak ada cacat celah. Cooperative ini tidak ada cacat celah? Baik, saya bagi satu analogi mudah. Analogi yang saya namakan sebagai analogi telaga, yang disebut oleh, yang ditulis, ya, siapa dia, tak tahu tulis ni, Daniel McDermott. Dia bagi analogi ini, tapi saya untuk mudah ingat, saya kata analogi telaga. Okey, saya bagi satu persoalan. Minum sekejap dah. Baik. Saya bagi satu persoalan, iaitu dalam satu masyarakat, ada seorang ni, nama dia Ali. Okey. Kemudian, jiran-jiran Ali, katakan ada 5 orang jiran Ali. Jadi, pada satu hari, jiran-jiran Ali membuat keputusan untuk mengorek satu telaga. Dan dalam masa yang sama, Ali dia malah nak join jiran-jiran dia korek sekali. Kemudian bila jiran-jiran dia korek telaga dah siap, maka Ali dengan muka tak malunya pi ambil sekali ayam telaga tu untuk dia guna. Maka adakah bila Ali menggunakan ayam telaga secara free ni menimbulkan tanggungjawab Ali untuk bagi apa-apa kebaikan semula kepada kawan-kawan dia? Kalau mengikut syarat yang pertama yang disebut oleh fair play theorist, ya, Ali ada tanggungjawab disebabkan dia dah menggunakan telaga yang memang disediakan oleh kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia yang buat telaga tu, tapi dia pergi guna telaga tu. Jadi disebabkan kawan-kawan dia buat secara kolektif, secara kooperatif ramai-ramai, maka menimbulkan tanggungjawab untuk Ali buat sesuatu kebaikan balik untuk jiran-jiran dia.
Namun sahabat sekalian, ada satu lagi persoalan. Kalaulah benda ini menimbulkan asas untuk Ali buat kebaikan kepada sahabat-sahabat dia, kalau yang korek telaga itu seorang, kalaulah jiran Ali ini nama je Ahmad, Ahmad seorang yang korek telaga, kemudian Ali pergi guna telaga tu dengan muka tak malu, Adakah ini tidak akan menimbulkan apa-apa tanggungjawab terhadap Ahmad? Adakah ini tidak menunjukkan bahawa Ali tak ada tanggungjawab terhadap Ahmad? Sebab apa? Sebab Ahmad korek telaga seorang, bukan korek yang ramai-ramai. Maka inilah fallacy ataupun kecacatan yang terdapat dalam logik cooperative enterprise ini. Maksudnya, kalaulah benda itu diberikan oleh satu kumpulan secara ramai-ramai, kita ada obligation untuk buat baik kepada mereka balik. Maka kalaulah benda itu dilakukan oleh seorang diri pun, bermaksud kita tak ada obligation untuk buat kebaikan balik kepada orang tu. Adakah begitu? Benda ini telah menyebabkan di sini runtuhnya logik yang digunakan. Baik, yang seterusnya saya bagi analogi yang kedua, iaitu bagaimana kalau kita sign kontrak dengan seorang individu dan kita sign kontrak dengan satu kumpulan. Contohnya kita sign kontrak dengan penaja lah, saya sign kontrak dengan Sain Dabi. Jadi adakah saya, kalau saya sign kontrak dengan kawan saya secara individu, saya sign kontrak dengan kawan saya, contohnya kawan saya namanya Ali, saya sign kontrak dengan Ali ni dan dengan saya sign kontrak dengan Sain Dabi, maka dalam logik kooperatif enterprise ini, saya hanya kena ikut kontrak yang saya sign dengan Sain Dabi, yang dengan Ali saya tak kena ikut. Adakah begitu? Maka benda ini tidak dapat sustain criticism yang sebegini, maka logik cooperative enterprise ini dengan sendirinya telah runtuh. Baik, sahabat sekalian, seterusnya kita tengok selepas cooperative enterprise, yang kedua yang telah digariskan oleh para filsuf fair play teoris ini ialah keadaan yang kedua ialah non-voluntarist, bermaksud seseorang itu dia menerima manfaat itu sebagai public goods. Public goods ini saya kena tawarkan dulu. Public goods ini dalam ekonomi, konsep public goods ini ialah satu benda yang diberikan kepada rakyat sebab rakyat berhak dapat benda tu. Contohnya sekarang ini yang paling famous contoh public goods ialah defense, maksudnya pertahanan negara. Negara menyediakan pertahanan untuk seluruh rakyat dan juga negara dia sebab memang rakyat yang tinggal di negara itu berhak untuk dapat kebaikan pertahanan negara tersebut dan juga polis. Namun polis di Malaysia sesetengahnya dah jadi macam haru sikit. Jadi sekarang ni kita tengok polis yang baik ya, bukan sesetengah polis di Malaysia itu. Bukan semua, sesetengah. Saya kena sebut setengah ini. Baik. Seterusnya sahabat sekalian, bila kita sebut tentang public goods yang saya dah sebut tadi, pertahanan, yang famous juga ialah jalan raya. Dan salah satu ciri public goods ialah non-excludable. Maksudnya, bila negara mahu menyediakan satu public goods, dia mestilah non-excludable. Bermaksud, tidak ada seorang pun dalam kalangan rakyat yang akan dikecualikan daripada dapat public goods itu. Contohnya, kalaulah pendidikan peringkat asas Amartya Sen dan juga Adam Smith sebut sebagai public goods, maka negara hendaklah menyediakan pendidikan percuma peringkat asas. Saya sebut peringkat asas, ha? Peringkat asas kepada rakyat yang bersifat non-excludable. Bermaksud tidak ada seorang rakyat pun dikecualikan daripada mendapat kebaikan ini. Baik, seterusnya, bila kita sebut tentang non-excludable, yang ini telah disebut oleh Richard Anderson. Richard Anderson menyebut bahawa ciri non-excludable inilah yang telah menyebabkan public goods itu menjadi satu asbab untuk rakyat tertakluk di bawah fair play obligation. Disebabkan dia dapat kemudahan, dia dapat kebaikan public goods itu, maka dan public goods itu yang menjadikan penyebab obligation rakyat ialah ciri non-excludability of the public goods itu sendiri. Bermaksud ciri-ciri di mana public goods itu tidak dapat dikecualikan daripada diberikan kepada semua rakyat
yang ada dalam negara itu. Namun sahabat sekalian, adakah ini dapat menimbulkan satu obligation untuk kita taat kepada undang-undang dan juga negara itu? Adakah logik ini juga sound reasoning? Maka sekarang ini kita akan tengok secara mendalam. Baik. Bila kita sebut tentang non-excludability, saya nak bagi satu analogi. Analogi ini berkenaan kalaulah dalam satu kampung. Dalam satu kampung itu, penduduk kampung itu berjaya mencipta satu mesin yang boleh menapis semua udara dalam kampung itu menjadi udara yang bersih. Kalaulah udara selama ini ada banyak karbon monoksida, karbon monoksida yang tak baik untuk paru-paru. Ada doktor yang dengar syarahan saya ni, minta maaf lah kalau saya ada yang tak betul dari sudut kesan terhadap paru-paru. Baik. Jadi selama ini dipenuhi gas-gas yang tak baik. Gas-gas yang tak baik untuk kesihatan. Jadi kampung ini, penduduk kampung berjaya mencipta satu mesin untuk membersihkan udara di seluruh kampung. Tak tahulah mesin macam mana kan? Kita buat andaian. Okey, kalau kampung tu berjaya cipta mesin yang sebegitu. Kemudian ada seorang penduduk kampung ni, nama dia Abu. Okey, Abu. Abu ni disebabkan mesin itu dalam pembinaan dia, semua penduduk kampung kena bagi duit, kena sumbangkan duit seorang RM10 untuk pembinaan mesin tu. Abu ni dia tak menyumbang. Dia tak bayar duit yang patutnya dibayar oleh semua penduduk kampung. Tapi bila mesin tu selesai, Abu merupakan salah seorang yang guna paling banyak mesin tu. Sebab apa? Sebab Abu dia kuat berjoging dan kuat main bola. Sepatutnya saya sebut dulu, Abu kuat berjoging, kuat main bola. Maka Abu yang akan guna paling banyak mesin tu sebab dia akan memerlukan udara yang banyak untuk pernafasan dia, untuk sebab dia dah bersukan. Jadi kalau mengikut ciri yang disebut oleh Richard Anderson ini, maka non-excludability, benda itu yang bersifat non-excludability, maknanya Abu ada tanggungjawab terhadap penduduk kampung untuk bagi kebaikan terhadap penduduk kampung itu semula. Namun masalah mungkin timbul apabila kalaulah penduduk kampung itu baik, kemudian mereka merasakan bahawa ish, Abu ni yang kerja duk ambil mesin ni padahal banyak dak pun kan. Jadi bila katakan bila satu hari penduduk kampung itu berjaya mencipta satu mesin untuk mencipta satu mesin yang digabungkan dengan mesin tadi untuk menghalang orang yang tak bayar daripada guna mesin tu. Jadi maksudnya benda ini tadinya non-excludable, sekarang ini dah jadi excludable. Maksudnya ada orang yang boleh dikecualikan daripada mendapat kebaikan public goods tersebut. Maka sekarang ini dah jadi excludable. Maka adakah Abu juga tidak, maka adakah kalau Abu menggunakan benda yang non-excludable ini juga, dia tidak ada silap maafkan saya, adakah kalau Abu menggunakan mesin yang sekarang dah jadi excludable ini menyebabkan Abu tidak lagi ada tanggungjawab terhadap community dia? Jadi inilah persoalan yang perlu kita tanyakan di sebalik logik yang digunakan oleh Richard Anderson ini. Bila Richard Anderson kata non-excludable itu yang menjadi penyebab kepada obligation, namun adakah bila kita dah berjaya menjadikan perkara tersebut excludable tapi orang tersebut tetap menggunakan benda itu tanpa dia bayar, adakah ini menyebabkan dia hilang, dia tidak ada lagi tanggungjawab terhadap community dia? Maka di sini logik ini gagal menjawab persoalan ini. Baik, sahabat sekalian, seterusnya untuk menambahkan rencah dan perisa dan juga ciri-ciri public goods yang akan menimbulkan obligation, ada seorang lagi filsuf nama dia Klosko. Klosko sebut bahawa baik, benda-benda public goods yang akan mendatang, yang akan menyebabkan obligation hanyalah valuable goods. Maksudnya benda yang berharga. Benda yang tak berharga itu tak kisah, tak jadi obligation pun tak apa. Dan juga selain berharga, selain valuable goods, benda ni juga is significant, has significant benefit to the recipient. Namun sahabat sekalian, logik ini juga gagal menjawab satu persoalan, iaitu kalaulah benda yang berharga sahaja yang menjadi asas untuk penerimaan untuk
generate responsibility dan juga obligation seseorang terhadap pemerintahan itu. Namun, kalaulah kita berjanji dengan dua orang. Seorang kita berjanji untuk bayar 1 sen. Seorang kita berjanji untuk bayar 1 juta ringgit. Jadi, adakah kita hanya ada obligation untuk bayar 1 juta ringgit itu saja? 1 sen tu kita tak ada obligation. Sebab apa? Sebab tak berharga pun 1 sen tu. Jadi, logik ini pun gagal menjawab persoalan yang sebegini. Baik, sahabat sekalian. Dan yang terakhir, 3 ciri yang disebut oleh fair play theorist ini ialah voluntarist. Tadi non-voluntarist bermaksud dia terima semua benda yang bersifat non-excludable, maka dia tertakluk di bawah obligation untuk menuruti undang-undang dan juga pemerintahan tersebut. Dan sekarang ini ialah voluntarist, disebabkan orang itu terima sesuatu secara volunteer, secara sukarela, bermaksud dia bertanggungjawab untuk mentaati pemerintahan tersebut. Namun, adakah ini juga sound reasoning? Baik, mari kita lihat. Maka, bila kita katakan seseorang itu menerima secara sukarela sesuatu kebaikan itu, maka itu dah menjadikan kebaikan tersebut sebagai dasar untuk obligation ditimbulkan. Namun, sahabat sekalian, kita boleh bertanya, ada satu soalan yang penting untuk dijawab oleh logik ini, iaitu bagaimana kalau orang itu menerima hadiah? Macam mana kalau orang itu terima hadiah? Ada tak orang terima hadiah secara paksa? Memang ada, tapi selalunya orang menerima hadiah secara sukarela. Aku bagi hadiah ke Hang, Hang dapat hadiah secara sukarela. Jadi adakah bila Hang dapat hadiah secara sukarela, Hang akan ada obligation untuk buat benda baik ke aku balik? In this sense, untuk bagi benda baik secara material ke aku balik. Maka ini satu masalah dalam voluntary sini. Baik, dan seterusnya ialah analogi yang ingin saya bawakan, iaitu analogi satu rumah. Baik, satu rumah ada 5 orang. Macam biasalah rumah di UK Island ni, satu rumah 5 orang. Jadi setiap hari akan ada turn setiap orang untuk masak. Contoh, sebagai contoh, saya sepatutnya turn saya masak hari Jumaat. Tapi dah 4-5 minggu dah Jumaat saya tak masak. Hari Jumaat saya tak masak. Kan? Tapi setiap orang waktu turn yang lain-lain tu dia masak. Maka bila orang lain masak, saya dengan muka tak malunya saya pergi makan. Jadi dalam perkara ini saya menerima kebaikan kawan-kawan saya masak ni secara voluntary, secara sukarela. Namun adakah perkara ini menyebabkan saya kena buat benda-benda sesuatu obligation kepada kawan-kawan saya itu? Jadi untuk menjawab persoalan ini, untuk jawab persoalan yang sebegini, ada fair play theorist yang menyebut bahawa special relationship, perhubungan yang istimewa, terutamanya kawan-kawan, pasangan dan sebagainya, dia tidak akan menimbulkan obligation. Yang hanya akan menimbulkan obligation ialah hubungan antara rakyat dan juga negara. Namun, hal ini, kalau kita ambil premis ini, kita akan tengok underlying logic di sini ialah, kalau begitu, mesti ada satu mekanisme untuk menghalang kalaulah benda ini berlaku di antara orang yang berhubungan rapat, maka obligation tidak akan terbentuk disebabkan ada mekanisme penghalang. Namun, disebabkan mekanisme penghalang sebegini tidak wujud dan juga gagal dibuktikan oleh fair play theorist, maka kita mengatakan bahawa logik ini sekali lagi gagal menjawab persoalan yang sebegini. Baik. So, dan yang seterusnya, sebagai kesimpulan, saya boleh katakan bahawa baik, yang analogi turn masak tadi, bila kawan-kawan, bila ada seorang kawan yang tak masak, secara kebiasaannya, kawan-kawan tak akan kisah kalau ada kawan yang tak masak. Saya tak tahulah kalau ada yang kisah. Memang ada pun yang kisah, tapi kebanyakannya, terutamanya lelaki, memang tak kisah. Ha, nak masak ke, tak masak ke, lantak habis ke Hang. Tapi benda ini, fair play theorist gagal jawab. Dia orang cuba jawab dengan mengatakan bahawa itu lain. Perhubungan kawan dengan kawan lain kalau nak dibandingkan dengan perhubungan rakyat dengan negara. Jadi,
Kalau begitu, mestilah ada mekanisme penghalang dalam premis-premis ini untuk menghalang daripada obligasi yang terbentuk dalam hubungan antara kawan-kawan. Baik, sahabat sekalian, namun gagal juga dibuktikan perbezaan antara antara kebaikan yang diterima oleh seorang kawan dengan kebaikan yang diterima oleh seorang rakyat. Baik, untuk bagi clear lagi definisi analogi, mungkin saya boleh guna analogi suami dan isteri. Kalaulah semua barang di rumah itu, di satu rumah itu dah ditetapkan, okey, ini aku punya sebagai suami, ini hang punya sebagai isteri. Maksudnya macam mana macam mana orang kata apa, marriage itu akan bertahan, saya pun tak tahu. Mestilah akan berlaku banyak, terlalu banyak sharing yang tidak akan di reciprocate, yang tidak akan dibalas kebaikannya oleh sama ada si suami ataupun si isteri dalam sesebuah rumah itu. Maka, tapi benda ni tidak menimbulkan obligation kepada mana-mana pihak. Tapi, dan ini juga gagal dijawab oleh fair play theorist. Maka hari ini, sahabat sekalian, kita melihat bahawa fair play theorist ideanya secara dasar ialah bila kita menerima sesuatu kebaikan, maksud sebagai contoh dalam konteks negara, kita terima kebaikan daripada negara tersebut, maka itu menimbulkan obligation, menimbulkan tanggungjawab untuk kita taat kepada pemerintahan negara tersebut. Namun, ada beberapa masalah-masalah serius dalam logik yang digunakan dalam fair play obligation menyebabkan premis mereka gagal bertahan dan juga kesimpulan mereka pun gagal bertahan. Namun, sahabat sekalian, hal ini tidak membawa maksud bahawa fair play free riding bukan sesuatu benda yang salah. Free riding sebagai contoh, kalau orang lain buat, kita ambil kebaikan daripada satu benda itu tanpa kita contribute kepada benda yang kita ambil kebaikan tersebut. Contohnya, orang lain banyak cukai, kita tak banyak cukai, kemudian kita yang ambil kebaikan kepada benda-benda yang disediakan untuk rakyat, lebih-lebih pula. Jadi, tidaklah bermaksud bila kita runtuhkan logik-logik yang digunakan oleh fair play theorist bermaksud free riding is a right thing. Tidak. Free riding tetap satu benda yang salah dari sudut moral. Baik. Jadi, sahabat sekalian, jadi satu jam setengah dah telah berlalu. Maka saya rasa kita memang dah tak boleh nak teruskan dengan apa yang dapatan saya daripada kuliah, daripada pertemuan dengan Tariq Ramadan semalam, dan juga sanggahan dan kritikan saya terhadap artikel di laman web ISMA tersebut. Namun, insyaAllah saya akan teruskan perkongsian ini dalam siri-siri seterusnya. Sebab, perlu saya beritahu sahabat sekalian, silibus untuk falsafah politik dalam kuliah saya ini adalah, yang dalam kuliah saya ini alhamdulillah dah selesai. Dengan saya dah sebut tentang ethical framework dan juga our relationship with the state. Ethical framework dulu kita bincangkan tentang utilitarianisme, sanggahan ke atas utilitarianisme dan juga balasan utilitarianisme ke atas sanggahan-sanggahan mereka. Dan yang kedua, kita tengok dari sudut political obligations, pluralism dan juga demokrasi. Kenapa dan bagaimana yang menyebabkan kita perlu mewujudkan satu masyarakat yang boleh hidup dalam suasana pluralis dalam zaman postmodernity pada hari ini. Kita dah sebut tentang burden of belief dan juga consequence of belief, dan dalam tajuk demokrasi kita tengok apa kebaikan demokrasi dan apa hujah orang yang menentang demokrasi, dan kita melihat bahawa demokrasi ini dalam zaman postmodernity, dalam multiple identity, memang benar-benar diperlukan. Sekurang-kurangnya itu saya punya kesimpulan. Kalau ada sanggahan ataupun kritikan, saya sangatlah alu-alukan terhadap pandangan saya berkenaan dengan demokrasi. Dan seterusnya kita dah tengok tentang consent theory dan juga fair play obligation. Macam mana filosof cuba untuk menjawab apa yang menyebabkan tanggungjawab kita untuk taat undang-undang ini muncul in the first place. Jadi sahabat sekalian, saya kira itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih atas kesetiaan dan juga kesabaran sahabat-sahabat sekalian mendengar ceroteh saya pada malam ini. Walaupun tadi saya keluar lebih kurang 1 minit untuk pergi ambil ayam.
Jadi saya ucap terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Insya-Allah dalam sesi seterusnya kita akan sentuh perkara lain, disebabkan ada sahabat saya yang minta untuk saya terangkan konsep-konsep ekonomi dalam kuliah seterusnya. Jadi insya-Allah kuliah seterusnya saya akan pertimbangkan untuk kita telusuri bersama yang saya dah janjikan, iaitu perkongsian daripada pertemuan dengan Tarikh Ramadan dan juga kritikan saya terhadap artikel Isma itu. Dan juga insya-Allah jika jika berkelapangan dan Allah izinkan, saya akan buat kuliah untuk untuk meraikan permintaan seorang sahabat, iaitu untuk menerangkan konsep-konsep yang ada dalam ekonomi, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua, moga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.